Uh, before taking too long, I'll, I'll invite Pak Salman. Pak Salman, please come uh, join to the stage, Pak. Hello, how are hello. You? Okay, how are you, Pak Salman today? <laughs> fine, fine. Okay, great, great. <laughs> okay, so well, long time no see, Pak Salman. Yeah. Um, last time we saw each other probably like before COVID, yeah. So hmm. uh, and uh, just to share with participants is a long time actually. since I the first met with Pak Salman. I met Pak Salman, uh, I was still young, and Pak Salman was even still younger. Now, <laughs> Pak Salman still young, back then is even younger. <laughs> it was back in 2028, we met at uh, Middle East. ya <laughs> 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 yeah, Pak Salman, you still okay. remember the, our, our journey. Ya? <laughs> <laughs> Saya mau nyapa audiens dulu nih Pak Wahyu. Halo apa kabar semua? Jadi <laughs> saya, saya terima kasih uh, pertama tadi nanti kita diskusi campur Inggris nggak apa-apa ya, Pak. Oke, okay, oke. Jadi uh, jadi saya terima kasih sekali di Cias ini. Uh, terus ini acara yang dari dulu saya coba ikutin uh, keren banget gitu. Terus Pak ini teman Haji saya. <laughs> jadi kalau teman Haji teman seumur hidup Pak kata. Terus, Pak Indra, uh, our innovation coach, ya. Yeah. Uh, terus, tapi sayangnya <laughs> yeah. Pak Indra sama Pak Wahyu kompak. <laughs> yeah, yeah, yeah. Yang satu ngomong bagian Inggris, corang. yang Pak Indra bilang bahasa Indonesia nggak apa-apa. <laughs> <laughs> tapi, uh, sedikit introduce ya, maybe some of the audience is uh, uh, not speaking Indonesia. Uh, I'm really sorry that this uh, session will be in Indonesia. But, uh, Pak Wahyu, as we discuss. Uh, you can invite me in another session uh, for just have a s discussion with you uh, to explore more about our company because uh, i try so many times uh, speaking english in the seminars and in the next 15 or 20 years i will speak in indonesia <laughs> so it's better for me to start speaking in indonesia but if somebody wants to Uh, speak in English. I, actually, I can understand, and I will try. I, I will do my my best to uh, answer your question. Gitu Pak Wahyu. Terima kasih. Hmm. Ya. Oke, okay. no problem. That will not stop the exciting sharing yep. today. Oke. Okay. So uh, Pak Salman will share in Indonesian. The the presentation will be in English anyway, right, Pak? Okay. So, no problem, then the question and answer, so we can do mixing, English, Indonesian, no problem. And as Pak Salman said, if uh, further uh, detailed question and answer required, so Pak Salman is very happy to have another session separate from this summit, so no worries. So, all right, okay. Uh, again, um, just introduce with Pak Salman. Pak Salman is the CEO uh, of Paragon Technology. Uh, Paragon Technology uh, uh, a super fast growth company in beauty product uh, uh, and solution ya. Yeah. Um again back in 2008 uh, Paragon uh, the brand uh, actually now is Wardah makeover and then some others will be launched ya. Yeah. Uh, back then 12 years ago probably the size is still medium or even uh, maybe less than medium. It's now is giant size. Yeah. Giant size. For share, makeup. how many Pak Oh, smart it's the market share now, is The it? whole makeup category and the 30 uh, market of size of global for skincare share, is yeah? Uh, yeah. 18 to 20%. So that you, you can imagine like a local company, Indonesian local company, cosmetic business, beauty business is actually actually a multinational A global perception so uh, paragon technology uh, with the brand of warda and then with the lead of pa salman now is actually conquer the world actually to not looking at who is launching who is producing but actually the product itself the services itself that actually suits to them so really i mean it's uh, really uh, mm. me actually uh, proud actually uh, sharing the, the pride for that so Okay, so uh, uh, Pak Salman is actually highly, highly efficient, hands, hands on guy, uh, so lead by example. And also uh, Pak Salman has a, a strength and expertise in marketing and branding itself. <laughs> so, no wonder actually the brand is acknowledged throughout the world now. So, well, thumbs up Pak, Pak Salman. Yeah. <laughs> uh, okay, then. Uh, today, Pak um, uh, will share strategy on how to handle crisis in COVID-19 while staying in company value and being innovative. But uh, not only that, um, innovation is a, a culture in Paragon. So again, uh, starting from leadership as a role model, also bring the mindset of the whole people actually to really actually aware about that innovation culture and practice it every day, and then actually. Deliver it into a real thing, into a tangible result product, useful value added product. So, and not only that, I would say, but Salman also is happy to share the uh, innovation, not only innovation strategy uh, among or during the pandemic, but also the innovation strategy on how actually Paragon or Warta can actually grow very fast and market share this okay. big. and become multinational player. So without taking too long <laughs> okay. Pak Salman Thank please you. I hand Siap. over the stage to you Indonesian okay. English mix. Terima kasih Pak Wahyu atas perkenalan yang luar biasa ya. Eh uh, sebelumnya oh maaf ketukar. Saya kita kita nonton video dulu. jadi uh, start. Uh, jadi kita mulai dengan kita kenal lebih jauh tentang paragon gitu ya mungkin sebagian di sini ada yang tahunya wardah jadi market leader uh, donate 40m gitu ya uh, Gimana sih ceritanya di sini kita akan punya diskusi yang fruitful gitu ya? terus kita juga saya juga pengen juga dengar dari teman-teman semua para inovator inovator Indonesia dan Asia ini ini uh, what do you think about para garangan? Video of the journey of Paragon uh, ya Pak Salman ya. Yap. Uh, great, great, great. Hmm. Gimana Wik? Up, up. Pak, ini saya lupa nyalain videonya. Mau diulang gimana nih Pak Wayu? Mau diulang gak? Oke, oke. Ya, ya. Oke, start. Uh, the, the, the voice, I think the voice is not heard. Yeah. Yeah. Alright. Maaf, okay. maaf, maaf, maaf. Oke okay, Pak, please go ahead. Padahal yeah. udah latihan, padahal udah latihan. Eh, so, oke. Okay, maaf ya. That's Maaf, maaf. Nya, ya. Indonesia is a fascinating nation. Reserve a ride for a high boy, hopes yeah. and greater future. Clear but that's good. Mm. Dreams to begin with. We present our devotion for the nation. Paragon technology and innovation. One of the largest cosmetics companies since 1985 until today Paragon has launched Warda Makeover. Amina. Upon his blessings, we will keep on growing. Paragon Technology and Innovation has 20 hectares factory plant that divided into seven areas. establishes 32 distribution centers across Indonesia and Malaysia. We are collaborating with 11,000 passionate employees. We welcome the future by committing as the best practice company. And create a high quality product that gives added value for paragonian business partners

Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagi nafas jika berhenti maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. We are expanding to get bigger and better. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren dan brand, brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. We accomplish numerous challenges together. We have grown 16 times since 2010. We are the market leader in Indonesian cosmetics industry for makeup category. Our products are being sold five pieces in every second. We have been awarded on 15 categories of Top Brand Award. Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award. And Asia's 25 Most Influential Women in Entrepreneurship by Forbes magazine. We contributed to the nation based on four pillars. The first pillar is education, such as Paragon Scholarships, training for teachers through Warda, inspiring teachers, and good leader, good teacher. The second pillar is health by supporting many programs such as YKI, YKPI, and WeCare.id. The third pillar is environment. One of them is providing clean water in Wairinding Sumba. The fourth pillar is women empowerment through Wardah Inspiring Movement Program. As we praise our gratefulness to God Almighty, we strengthen our heart, be passionate, and keep on dreaming for a greater Indonesia. Paragon technology and innovation. Thank you, Pawayo. Semua kita masuk ke presentasi ya. Ah, uh, jadi okay, kalau okay, okay. dari. Oh, maaf, maaf. Eh. Presentasi aman? Lanjut. Oke. Okay. Eh uh... Maaf, nih. Kenapa jadi bergerak-gerak sendiri? Oke, okay. uh, saya harus. Maaf nih, Pak Wahyu. Saya ada kesana. Oke, okay. Okay, saya coba. Uh, Oke, okay. jadi saya juga punya kebiasaan, Pak Wahyu. Nih, jadi kalau misalnya... Uh, kita tampil apa adanya, ya. Saya juga sangat senang suatu sesi ya yang interaktif. Uh, saya ini gak zoom, ya. Jadi, kita nggak bisa saling lihat. Uh, saya mulai dari video tadi, ya. Jadi, video tadi memang sebuah cita-cita dari Paragon, gitu ya. Dan kita bangga bahwa ya, Paragon memang seperti itu, gitu. Jadi, saya dibesarkan uh, bahwa harus membuat sebuah perusahaan yang. Bermanfaat terus, orang tua saya itu selalu bilang Indonesia bisa. Indonesia bisa gitu, orang tua saya seorang engineer, uh, kerja di sebuah perusahaan, online gas dan setiap hari gitu. mungkinnya uh, ketemu tuh selalu nuansanya itu bahwa Indonesia bisa, loh. Uh, sekarang, uh, bapak nih punya tim. Uh, multinasional bisa melakukan proyek luar negeri gitu, jadi perusahaannya adalah sebuah fabricator yang membuat uh, oil rig. Jadi uh, saya itu dibesarkan dengan confidence bahwa Indonesia pasti bisa. Tapi kalau teman-teman tanya apakah saya pernah kepikiran gitu bahwa Paragon akan sebesar tadi? Ini Pak Wahyu, waktu kalau Pak Wahyu nanya. Tahun 2008, kepikiran enggak Paragon bakal secara ini? Tentu saya bilang saya nggak pernah kepikiran, gitu. Jadi sekarang ceritanya seperti apa nih ya? Jadi kita langsung mulai. Jadi Paragon ini terpilih ini sebelum era digital ya sebagai the most creative company. Tapi mostly ini bukan teknologi, tapi karena produknya, posisinya, kepuasan konsumennya. Nah, ketika mungkin itu cerita yang udah sering didengar. Jadi kalau paragon itu dikenal sebagai perusahaan yang berhasil bersaing dengan multinasional merek-merek besar dan akhirnya bisa menguasai uh, bisnis di Indonesia. Nah, ini adalah kondisi ketika COVID, mungkin semua kita mengalami uh, jadi consumer behavior-nya berubah juga Ya jadi consumer shifting dan ini sangat logik ya. Pertama dari kesehatan, tertentu dampaknya sangat besar. Orang pakai masker, nggak bisa pakai lip cream, nggak bisa pakai lipstick, nggak bisa pakai make up. Work from home, itu adalah tantangan bagi industri kosmetik. Market share turun, tentu. Nah, di sini kami pada saat itu tentu seperti perusahaan lain, tidak ada yang menduga bahwa COVID akan datang seperti itu, jadi, kami waktu itu juga sedang membangun divisi digital consumer experience, dan waktu itu adalah challenge adalah talent. Jadi, kami memang talentnya enggak terlalu banyak ya untuk talent digital. Kami sangat passionate untuk inovasi. Jadi, kalau inovasi yang dulu lebih kepada brand, bagaimana menciptakan brand yang meaningful, yang brand equity-nya tinggi. Sekarang, kami shifting ke digital sudah sudah dalam perjalanan, sudah ditulis roadmap-nya, tapi dengan COVID ini, rencana digital yang harusnya dikerjakan 4 tahun harus dikerjakan dalam 6 bulan. Nah, disinilah kita merasakan bahwa value itu sangat kuat, gitu. culture itu sangat, sangat penting. Karena eh, ketika COVID terjadi, kita bisa langsung kompak, langsung solid gitu ya. Jadi dengan tenaga yang terbatas, saya juga sangat apresiasi tim paragon itu luar biasa banget. Dengan tim digital yang sangat sedikit bisa melahirkan produk-produk digital yang sangat uh, luar biasa untuk sebuah perusahaan kosmetik. Uh, ini juga pasti sudah serang. Nah, jadi waktu kosmetik tadinya sangat high touch high service uh, kita ketemu dengan banyak orang kekuatan dari Paragon yang utama adalah orang-orang uh, di counter mungkin Pak Wai juga ngikutin kita punya 10.000 orang 8.000 orang itu di counter jadi bayangkan betapa sibuknya dan betapa berubahnya industri kosmetik pada saat itu uh, BA yang tadinya adalah sumber kekuatan karena ada PSBB jadi tidak bisa padahal industri kosmetik sangat perlu excitement seperti mencoba make up ada interaksi dan itu sangat mempengaruhi bisnis jadi semua harus berubah menjadi virtual dalam waktu yang sangat singkat nah kita berada di sini dengan Ana, inovasi jadi apa sih inovasi bagi kita jadi yang disebut innovation based on values itu kita punya lima core values yaitu faith in God, care, humility, grit, and innovation. Jadi, nah disinilah uh, game changernya gitu ya. Kenapa Paragon bisa melewati 9 bulan ini dengan cukup baik? Nah, kalau dulu kami sudah cukup bangga gitu dengan kecepatan Paragon yang bisa melahirkan satu brand setiap tahun gitu, sementara perusahaan besar itu biasanya dua tahun, tiga tahun. Nah ketika di era 2016, kami mencoba mengoptimalisasi, meng mengexploit uh, kekuatan brand kita. Uh, jadi harusnya transformasi digital itu ada di tahun 2021, karena kita lihat itu lebih optimal, jadi kita bikin dulu timnya baru kita akselerasi di di 2021 atau 2022. Nah, ketika Covid ada uh, tentu omset langsung drop ya, tapi Paragon based on values malah mendonasikan. Jadi kalau ditanya apakah ini keputusan yang mudah gitu bagi founder atau bagi seluruh perusahaan tentu enggak. Karena pasti ada penyesuaian uh, kita cuma masuk 3 atau empat hari Uh, produktivitas turun, tapi kami bersama-sama memutuskan untuk memberikan donasi 40 billion. Nah, di sini kelihatan banget bahwa dukungan masyarakat terhadap Paragon ini selama besar gitu. Jadi banyak yang ini mungkin adalah campaign terviral yang tidak kami rencanakan. Uh, jadi uh, banyak yang bilang, oh nggak uh, nyesel jadi pelanggan Paragon, merasa ikut membangun Indonesia, merasa ikut menjaga Indonesia dan hal ini juga menjadi apa ya membuat Paragon itu eh, jadi dipercaya oleh masyarakat dan ternyata juga memberikan kenyamanan gitu kepada seluruh tim yang 10.000 orang itu sehingga mereka punya akses yang bagus ke rumah sakit kalau terjadi apa-apa. Nah, jadi itu sebagai pembuka, mohon maaf agak lama ya. Cuman karena ini kan saya rasa kalau yang canggih-canggih yang pasti udah pernah dengar gitu. Cuman apa iya ini yang membuat inovasi jadi cepat gitu. Jadi memang seperti itu ya. Jadi bayangkan suatu industri kosmetik yang harus merubah seluruh iklannya menjadi digital. Lalu dengan penuh kesadaran gitu. Karena kami punya iklan yang ada Ramadannya itu ada pulang kampung, sebagai bentuk tang jawab sosial. Kami harus mengedit ulang iklan tersebut uh, karena pemerintah waktu itu bilang uh, kita tidak boleh pulang kampung, kan? Jadi, uh, dengan segala kerepotan, kami rubah iklannya dan itu berhasil. Nah, kita juga langsung berinovasi kecepatan di formulasi, dan area ini kita percepat, jadi kita bikin wadah hand gel. Uh, sesuatu yang tidak dipikirkan sebelumnya Dan ini adalah campaign-campaign Jadi saya sedekat cerita Jadi kalau misalnya kita lihat uh, Kenapa Wardah punya follower yang sangat banyak di Instagram 2,8 juta Jadi sebelum algoritma baru by Facebook ya. Jadi semuanya itu serba organik gitu Karena uh, empathize dan R&D itu dengan mudah mendapatkan informasi dari konsumen uh, lewat sosmed. Gitu. Jadi itu yang kita rasakan uh, bahwa ini udah seperti open innovation gitu. Jadi kita benar-benar bisa mendengarkan dan advertise dengan apa yang masyarakat rasakan. Jadi kalau waktu itu timbul ada rekomendasi dari bagaimana suatu brand harus uh, berkomunikasi ketika COVID uh, Empathetic communication adalah kunci Tapi itu nggak mudah Tapi suatu lingkungan kerja yang tadi ya Saling empati, saling support Bisa melahirkan campaign-campaign yang empatik seperti ini Nah uh, ini yang luar biasa Jadi uh, tadinya revenue dari digital hanya satu atau dua persen sekarang naik menuju 10 persen lebih harus di empower digital jalan kuat yang story yang bisa di share dari saat ini adalah kemampuan tim untuk agile gitu ya jadi sementara perusahaan seperti kami kan bukan base-nya bukan perusahaan teknologi ya jadi belum biasa untuk working from home tapi kami segera mengambil langkah untuk WFH hampir 100% untuk yang bisa dan semua dikerjakan dari rumah, sementara mungkin perusahaan lain masih kaget uh, keteru, karena kami bukan uh, digital company ya. Tapi kami bangga banget gitu sebagai sebuah perusahaan yang bukan digital company ini ternyata bisa menjalankan working from home dengan bagus dan tetap produktif, uh, servisnya tetap berjalan dengan baik. Uh, kami juga bangga sebagai perusahaan yang paling menjaga protokol kesehatan kita bikin campaign para Paragon Saling Jaga kita bikin juga campaign kempen khusus di berbagai channel dan nah, kita juga terbantu dengan beauty community jadi kalau uh, inovasi itu tumbuh subur dengan empathize yang kuat kami sangat dekat dengan coachmennya nah ini juga the source of innovation gitu jadi ketika covid ini kami tetap menjalankan wadah inspiring teacher malah ditambah gitu. Jadi sebelum jauh sebelum uh, pemerintah misalnya melakukan uh, program pelatihan guru, kami sudah melatih 1800 guru dan kemarin saya senang banget uh, bertemu lagi dengan guru-guru ini dan mereka bilang bahwa wadah uh, inspiring teacher ini sangat, -sangat membantu mereka Ketika mereka menghadapi pengajaran jarak jauh Jadi uh, itu inovasi-inovasi yang -inovasi ada di Paragon Kalau pengen lebih detail spesifikasi uh, Ngomong tentang teknologi apa yang dikembangkan semuanya Kita bisa masuk ke tanya jawab uh, Jadi kuncinya inovasi adalah percaya Jadi kalau uh, Waktu itu saya pernah ada corporate coach gitu Pak Wayu. Jadi uh, kita nggak sadar gitu ketika di wawancara puluhan orang paragon tuh selalu memakai kata-kata kami percaya kami percaya kami percaya bahwa bisa menjadi pabrik yang terbaik di Asia kami percaya bisa uh, absorb teknologi kami percaya bisa menjalankan ini semua itu kata kuncinya adalah percaya nah uh, kami juga mempercepat launching produk jadi uh, Covid tidak menghalangi kami renovasi dan ini juga pajak tadi yang saya bilang ketika ini alhamdulillah kita dengar ada vaksin kita juga sudah siapkan beberapa skenario untuk menyambut uh, rebound kami meluncurkan satu brand Kaf yang dengan inovasi yang luar biasa dari tim ini bisa mendapatkan awareness tiga persen bahkan tanpa media dan uh, ketika diminta untuk berinovasi dari 11.000 karyawan kita bisa mendapatkan 23.000 ide, dan kita tetap meluncurkan 184 produk baru. Nah, ini juga kita meluncurkan merek-merek baru, kampanye-kampanye baru, dan ternyata inovasi ini tetap ditunggu walaupun dalam kondisi pandemi. Ini adalah kampanye yang dikerjakan uh, oleh Paragon nah ini mungkin sudah jalannya ya jadi tahun 2017 kita melun eh 2018 Oktober kita meluncurkan uh, Paragon Innovation Summit uh, di sini kita juga jadi fondasi dasar kita untuk berinovasi di ini waktu itu kita selalu bilang ini inovasi untuk negeri uh, dari sini lahir banyak campaign jadi seperti Japar Innovation Fellowship yang dilakukan oleh Paragon CSR ini lahir dari Paragon. Innovation Summit ini membuat Paragon juga aktif di banyak komunitas teknologi, komunitas pendidikan juga yang akhirnya memudahkan kami sekarang untuk berinovasi. Gitu, jadi ketika ini bisa dibilang sebagai paid forward. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu di awal dan ketika pandemi ini banyak banget yang bantu kolaborasi dari kalangan teknologi. Kadang-kadang juga sifatnya pertemanan gitu untuk berkolaborasi bersama Paragon Nah ini juga yang kami selalu provok gitu ya Jadi buat apa sih kita berinovasi Ini mungkin teman-teman juga udah lebih sering baca gitu ya Jadi ternyata kalau di riset gitu ya 10 tahun lagi kita ditanya Apa sih yang bikin kamu seneng ketika kerja gitu dan semua riset di MIT itu bilang rata-rata bukan oh saya naik pangkat atau saya dapat bonus gede gitu tapi selalu tiga ini yang keluar jadi autonomy, mastery dan purpose jadi kita bangga karena ada yang bilang bahwa kalau disukses seperti Paragon ini sebetulnya ini pasti bukan rencana foundernya gitu atau bukan kehebatan dari timnya tapi ini adalah amanah ada kepercayaan dari bangsa Indonesia Kok bisa sih jadi market share, eh jadi market leader. Terus yang kedua adalah mastery. Jadi setiap kita berhasil menguasai sesuatu, itu kita jadi seneng, terus kita jadi kecanduan. Akhirnya inovasi yang itu menjadi sebuah habit dan purpose ini juga sumber energi ya kita berinovasi untuk siapa. Jadi uh, di situ kita langsung mikir bahwa oke okay, kita akan mengalami koreksi gitu gitu covid, tapi kita harus segera bangkit gitu ya. Jadi ada yang sering bilang bahwa kita kerjakan buat anak-anak ini, gitu ya. Saya suka terharu nih kalau kayak gini <laughs> Jadi ada uh, ini adalah perjalanan Paragon gitu ya. Jadi ketika CSR Paragon itu begitu natural habis itu uh, related gitu. Bahkan ini ada program water project ini program ini tidak diawali oleh Paragon gitu ya. Ketika program ini tidak terus gitu ya bisa dibilang mangkrak Paragon masuk gitu padahal Paragon bukan inisiatornya jadi hal-hal seperti ini yang membuat kami mendekat dengan komunitas dan dalam interaksi-interaksi ini juga banyak ide-ide baru yang muncul dan percaya deh inovasi-inovasi itu melahir dari orang-orang baik ini nah inovasi culture itu juga perlu talent gitu kita selalu bilang bahwa ada ada gurunya, ada leadernya, ada peoplenya gitu yang akan membantu kita berkoordinasi. Jadi eh uh, di balik ini sebenarnya standar, saya yakin eh uh, para gantalnya banyak anak muda. Kalau mungkin banyak yang kaget ketika brand segini besar ternyata brand manager belum sampai 70 tahun umurnya. Uh, memulai karir dari awal, kami punya turnover yang sangat rendah, enggak sampai 5%. Uh, jadi ini semua memang berusaha kita pakai, banyak yang belajar sendiri. Uh, tapi nggak di dalam digital style. Jadi kita pengen bikin paragon untuk lebih berguna lagi. Dan ini juga yang kita ajarkan ke guru-guru, misalnya bagaimana bisa merancang pengajaran gitu dengan design thinking. Karena we can only share what we have, kan? Jadi kalau misalnya mau ngajar guru uh, design thinking, ya kita harus bisa design thinking dulu. Dan ini juga kita perluas ke seluruh uh, company. Gitu. Jadi itu aja Pak Wayu, saya kira mudah-mudahan biar diskusinya bisa lebih banyak. Saya stop presentasinya berarti ya. Great Pak, thank you very much. I think it's uh, very rich of sharing actually uh, on how uh, paracon actually progress from we can say from zero to hero now, yeah. <laughs> so from back then uh, masih kecil, now it's uh, I would say it's super big, yeah. Uh, I think if I can uh, sort of like summarize that or, or comment on that is actually I think it's quite brilliant uh, setup yeah that has been chosen or decided by the the founder the out, the owner or the leader the top leader of the the Paragon technology. Uh, it is a brilliant decision where actually uh, innovation based on value and customer needs because yep, yep. those two is actually the very good couple the very fundamental couple that i think it may not be mm. every company has that these, yep. these days actually innovation mostly based on customer needs when customer has got a lot of issue a mm. lot of mm. problem mm. Uh, painful here and there uh, yeah. a lot of need that need to be solved or to satisfy actually it, it's it's moving toward to answer that need actually but paragon yep. actually uh, based on that customer needs but also from internal actually uh, paragon has decided that innovation is one of the value and i think that is the strength yep. pak uh, okay. pa salman okay. it, it's very very brilliant decision um, because as you know like you know uh, individual uh, team also, even in a group in organization, big organization, mm -hmm. uh, if it is instilled within within the individual, within the team, within themselves, the full organization, uh, that actually innovations belong to us. Innovation is our responsibility. Innovation is our awareness, our habits, and our culture. That is quite strong. That is quite strong. So, therefore, actually, no mm -hmm. wonder, but Maybe you you surprise yourself, you know. Maybe you, you sometimes feel ah, oh, how come it can be like this? But actually, uh, nothing. Actually, it's actually uh, falling into the sky uh, suddenly, and then uh, you've got it because this is your effort, and and fortunately, the effort is actually just the right setup, the right decision. So I think that, yeah. that one, yeah. Um, and then a lot of a lot of good things there. Um. Uh, you you, you cope with, with the, the pandemic situation with innovation into the advertising innovation on how actually modifying the 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 marketing video the marketing uh, campaign uh, from previous into suitable uh, 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 protocol health protocol so you need to switch that very fast so i think that's good also i think you launched also the the hygienic product uh, uh, again, uh, to serve the needs during the pandemic, but uh, that is just only the part. Uh, out of that one, the innovation still in the blood of uh, Paragonian. So, alright. So I think that's, that's probably my my summary out of the Thank whole you, thing. Mark. Very exciting <laughs> journey that you have. So, okay. Let me check for that. This is actually question and answer. Let me check uh, the, uh, the, the the question. Uh, let, let's have a look. Uh, if We have the question here. Boleh, yeah. saya boleh pilih beberapa ini. Saya gatal dilihat ini. Jadi, Mas One. Uh, jadi sebetulnya transformasi kita terlambat, Pak Wahyu mm -hmm. Jadi kita agak complacent. Kita lihat bahwa kita kuat di non digital. Kita coba strengthen. Jadi kalau misalnya unsuccessful itu itu kita adopsi teknologinya terlambat. Gitu. Jadi memang teknologi ini nggak boleh main-main nih. Jadi, jadi uh, ini sebetulnya bisa saya bisa bangga banget tim IT ya. Jadi ketika untuk mengejar tahun 2021 dan 22 aja udah kurang orang karena kita rebutan talent digital susah. Sekarang kita harus bertransformasi dua kali lebih cepat dengan SDM lebih sedikit. Jadi kalau bukan karena culture itu udah nggak mungkin. Jadi orang bisa udah pak nggak apa-apa pak. Uh, kita free hiring, tapi perbanyak project gitu. Uh, itu yang membuat saya itu pengen banget sharing ini sama teman-teman semua gitu. Oke, okay, Pak, let, let me uh, 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 reframe the question of Pak Ridwan. Ini pertanyaan hmm. Pak Ridwan adalah: um, uh, uh, "Despite the success, there must be an unsuccess story." Hmm. So, could you please tell us what was the problem faced? so far until yeah. you reach the success and what is the key point for getting the success jadi so. kita lihat uh, speed pak jadi uh, paragon itu distribusi sendiri manufacture sendiri branding sendiri mikir sendiri nah ketika datang teknologi itu sesuatu yang ternyata kalau mau sendiri harus jauh-jauh hari sebelumnya jadi Sebetulnya, kalau Paragon mau mendevelop digitalnya sendiri, harusnya Paragon mulai dari tujuh tahun yang lalu. Nah, Paragon baru mulai dari tiga tahun, ternyata tujuh tahun, tiga tahun tuh, nggak terlalu bisa dikompres, Pak. Jadi, saran saya, teknologi apa yang akan ada tujuh tahun ke depan lebih baik dicicil dari sekarang, tapi kita nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, saya juga, sebagai bisnis development, juga diminta untuk memperkuat digitalnya dan siap untuk 5 sampai 6 tahun ke depan. Jadi kesalahannya itu menunda adopsi teknologi. Hmm. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. So that is yeah. that is the <laughs> well, I would say um the the room for improvement <laughs> actually it's uh, delaying the technology adoption. Uh now so that that was the 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 downfall ya yeah. ya the downfall story. Uh, then uh, Ridwan asked and what is yeah. the key success Pertama, factor up to, anak catch muda, to reach the uh, success. terus so. driven. Jadi kalau kita lihat Daniel Pink itu benar banget. Jadi ketika loh kok tiba-tiba bisa kita covid orang kan kecanduan gitu kan kalau di dalam buku habit itu kan eh uh, success sukses itu bikin kayak queue gitu ya. Queue itu akan membuat kita jadi kayak kecanduan. Jadi kayak Kok bisa, kok bisa, kok bisa, jadi saya juga terharu juga sih Anak-anak, kok anak-anak ya Pak, ini kebiasaan ya Tim Paragon gitu ya, tim Paragon muda itu Kerja dari jam 7 sampai jam 10, 7 jam 10 <tuk> Tapi kok eh, seneng gitu Oh ini Pak udah bisa, udah bisa, udah bisa gitu Terus kalau misalnya kita udah punya commerce sendiri eh, Pak diceritain dong kemana-mana gitu ya Jadi dukungan tuh sangat positif, banyak Instant gratification, saling apresiasi itu ternyata uh, di COVID ini sangat-sangat berguna. Gitu ya, itu sih kalau culture-nya uh, dulu kita punya culture kan kekeluargaan, kita stated tapi kita ganti sama kepedulian gitu karena uh, mungkin lebih fundamental gitu. Jadi uh, culture itu sih, Pak, yang ternyata bener. Kalau dulu kan kita take it for granted untuk culture, tapi culture kan define who we are. Terus kalau kita ngomong authenticity kan perusahaan waktu lagi enak bisa lima value itu. Tapi culture sebenarnya kan ketika susah. Waktu jadi market leader gampang kita ngomong kepedulian, inovasi. Tapi lagi susah bisa enggak? Nah ternyata Paragon tuh bisa waktu susah. Jadi berarti memang walaupun banyak anak muda, culture itu udah cukup terinternalisasi di Paragon. Okay, okay, okay. All right. I think um, mm. I probably will relate my understanding. I'm following Paragon for quite some time also. Um, let, as I said at the beginning, because it's a, a decision, it's a brilliant decision and set up by the the founder, the owner, the top leader. We actually started by the family uh, and then passed to Pak uh, Salman, right? Pak Salman? Mm. So, um, I think the key is the culture, but I read one. Uh, if we look at the book, uh, the I think if you read uh, a book from Alexander Osterwalder, yeah, uh, innovation uh, can be successful. Innovation culture can be successful if we have three components. So I'm, I'm relating to the, the answer of pa, uh, Salman. The three components to enable the innovation culture to be successful is actually. The leadership direction and support, and with this, Pak Salman and the family has that set this up, set up the innovation as a culture. So setting up the innovation as a culture. So then actually, uh, automatically the family, the founder, the top leader, the CEO will role model it, and they are role modeling it. So that's that's the first requirement is fulfilled so one thing and secondly actually organization design then because again because it's it's become a culture then sure paragon set the necessary organization structure to enable to support the resource system process to to uh, foster and nurture the the implementation or the, the internal in embedding the internal value and then as well as the implementation and for sure uh paragon has that structure system process to enable that and thirdly is actually the innovation innovation practice so if, if you look at the the Pak, Pak salman explanation uh, more than uh, twenty three thousand 000 brainstorming so that's actually innovation practice right Pak salman more than 23,000 practices actually. Yeah. They actually, innovation practices actually, the Carbonate Create platform, so that the people actually is keen, is not afraid to say what they think actually is a good, a good thing and, 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 and innovation uh, contribution. So, uh, around more than yeah. 100 something, sure. yeah, uh, selected, yeah, by someone, yeah. Uh, so that's actually uh, a proof that actually that is the key success. So that means Pak Salman, uh, Pak Salman explained uh, my boys, my my employee actually uh, actually uh, they they really dedicated, committed to take the challenge even in the pandemic era. So actually they keep trying and they can do it. When they are successful, it become uh, a booster for them. So that's what actually Pak Salman. explain to you Pak Ridwan. So, yeah, yeah, yeah. Hope, I hope I'm, this is actually answering ya, Pak Salman ya. Yeah. Cerita okay. ini mungkin gabungan uh, dari now, berbagai uh, pertanyaan uh, gitu ya. Jadi, yes. uh, saya sekedar cerita apa adanya kan uh, kita waktu berinovasi itu penting banget itu kayak di Malcolm Malcolm Gladwell itu power power index. Jadi inovasi itu lahir ketika kita deket sama tim kan. Jadi uh, I grow with the team gitu. Jadi waktu Pak Wahyu bilang ketemu saya umur 28, eh umur 20 ngaku-ngaku ya Pak, maaf. Pak. Eh bener ya Pak, <laughs> 12 tahun yang lalu. Jadi saya umur 28, tim saya umur 22, kita bikin warna bareng-bareng. <laughs> Jadi kita benar-benar tumbuh bersama uh, perusahaan. Uh, dan di situ kita lihat bahwa itu penting. Jadi contoh ketika kemarin ada corporate gathering, terus wah kok nggak lucu nih kalau, pakai stand up comedy, Pak. Terakhirnya justru dari direksi bilang gimana kalau anak-anak tuh roasting, roasting hmm. direksinya. <laughs> Jadi kita pilih satu orang yang paling aneh, terus habis itu dia roasting direksi di depan seluruh karyawan dan itu ternyata senang banget gitu. Saya juga uh, roasting itu oh ya, ini bahasa gaul di kantor, Pak. Jadi what, what is roasting, Pak? What, what roasting itu is kayak roasting? Komedian yang apa? lucu-lucuin narasumber gitu. Jadi uh, dia make fun of make up of their boss gitu. Jadi hmm. dia itu make fun of their boss uh, sebagai oh, corporate okay, gathering okay. event. Gitu. Jadi uh, jadi di sini memang uh, kita bercanda hmm. gitu ya. Direktur di sini tuh bullyable gitu. Jadi direkturnya bisa dibully sama sama timnya gitu. Jadi uh, tapi kesannya sederhana ya Pak. <laughs> tapi itu kan penting karena kan di agility itu uh, environment Uh, yang safe environment itu kan penting, uh, apalagi uh, akhirnya ini kita juga agak banyak refleksi slowdown juga pak, karena di Paragon kadang-kadang geraknya terlalu cepat gitu, jadi uh, ini pas covid juga kesempatan untuk untuk kita agak slow down dikit. Uh, jadi seperti itu kurang lebih culture di Paragon. Nah karena itu sudah uh, apa ya tadi kata Pak Wahyu udah bawaan dari foundernya gitu ya. Uh, dan ternyata ketika kita berulang kali cek gitu ya ke pakar HR segala macam kok cocok gitu jadi akhirnya kita strengthen lagi dengan kita tuliskan kita bikin strukturnya kita bikin sistemnya jadi sebenarnya kalau to be honest kita bukan early adopter untuk scrum design thinking atau agility gitu tapi kadang-kadang kita mikir di kantor kok kayaknya udah agile ya jadi suka GR sendiri Pak <laughs> padahal, padahal pas dilihat agile Wah kamu so tahu nih belum agile nih sebetulnya ya jadi uh, kayak gitu gitu Nah itu juga cocok Pak dengan buku-buku leadership gitu kayak uh, saya baca-baca saya main ke Google saya gitu jadi mereka juga nggak ngerasa sebagai orang yang tahu semuanya gitu deh mereka open-minded gitu kalau kita cerita Oh ya gitu Oh jadi semua serba excited curious gitu Nah, jadi kalau misalnya dilihat, kok bisa ya? Menurut saya itu juga dua paragon choose their talent. Gitu. Jadi kita punya prinsip kayak you hire people like you gitu ya. Jadi kita juga terjun langsung untuk rekrut misalnya. Uh, terus menurut saya kayak kalau Mark Zuckerberg bilang, kamu ngerasa orang yang kamu hire kalau jadi bos kamu oke okay nggak enggak? Jadi saya juga selalu membayangkan anak-anak muda ini kayak, Oh, kalau saya jadi anak buah dia, boleh juga. Baik nih, orangnya gitu. Jadi, hal-hal kayak gitu tuh yang menyuburkan apa inovasi di Paragon, gitu. Oke, okay, oke, okay. oke. Great advice. It's really great sharing. I think it's uh, the key is actually, again, it's uh, from internal. awareness internal ownership and led by the top leader led by the owner and i think um, looking at you on how you communicate and how you interact and and also the, i think uh, observing the paragonian actually the, the the humility is there the humble is there So actually that's actually that encourage people to really actually not afraid to keep the forward everything um, idea uh, input and everything so i think that's the key Okay, so let's take another question, but Maybe like uh, we have an, another two question that we can. Um, what do we have now? While I'm mm. searching the the question, but As a CEO, Pak Salman, um, now that you know everything seems to be fall into place, yeah. Uh, good direction with the bless of the God, yeah, and with our full effort, yeah. yeah. Um, as mm. a CEO, it's, it's a lot of responsibility, right, But then you need to think forward, yeah um, um yeah. if you you i think you have heard before the s-curve yeah the s-curve is actually yeah. uh, initially you try to stabilize things you know um yeah. to, to start things uh, maybe innovation culture start with flat and then improve it and then uh, better and then going steep increase and then at such certain states it's it's human you know it's normal uh, people has up and, ups and downs yeah And then at certain yep. state, then it will be going into flat. So that's why we call it S curve, yeah. So, do, do what, what is your thought okay. about what is what is the next x curve that <laughs> <Thank> you, you <laughs> can think of to keep the innovation going on? Thank you. Going Thank you for on, asking, Pak. to keep the innovation going yang on. Yang mengganggu so. gitu ya. Jadi ketika kita ini Indonesia atau Asian want to build the next, uh, maybe Google next the. Uh, Digital cosmetic company itu the ecosystem is not ready yet, gitu ya. Jadi itu akhirnya jadi source of energy. Jadi kita aktif banget di pendidikan. Sebetulnya itu outnya kita pengen bangun ekosistem. Kemarin saya juga banyak discuss dengan beberapa teman tuh. Kalau ekosistemnya nggak jadi, emang susah gitu untuk sebuah Indonesian company, untuk Asian company bisa keep up nah kita harus tahu nilai-nilai apa yang paling cocok untuk masyarakat Indonesia dan kita tumbuhkan inovasi itu di sini gitu ya jadi next step itu is bersama-sama dengan masyarakat Indonesia berinovasi bareng untuk sebuah produk dalam negeri karena uh, ada saya punya good friend gitu bilang bahwa ini Paragon itu inovasi sosial yang berhasil jadi Tadinya semua orang pengen kerja di multinasional company, eh kok mau bantu perusahaan lokal? Saya juga kadang, -kadang suka bingung sama talent Paragon, enggak? Wah hebat banget ya, mereka loyal banget. Terus tadinya uh, beli sesuatu kosmetik itu produk luar negeri, tapi beli produk dalam negeri. Terus kita sebetulnya kadang-kadang tidak mengkomunikasikan juga gitu bahwa value kita adalah berinovasi untuk negeri. Kayak seperti sumbangan COVID itu kan kita nggak bikin press release sebetulnya Pak. Jadi tapi tiba-tiba seluruh orang wah ini Wardah nih nyumbang 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 gitu. Padahal kita juga agak worry karena kan banyak penghematan yang harus dilakukan uh, apa iya gitu. Jadi nggak pernah didesain untuk jadi sebuah PR gitu ya. Tapi bisa ada di mana-mana. Jadi kita lihat akhirnya ya Paragon itu memang dukungan dari masyarakat itu besar karena Paragon juga aktif gitu di community. Dan tadinya kita nggak ngah gitu bahwa emang sepenting itu kita yakin ya, cuman bahwa itu jadi sangat penting itu eh, tantangan ternyata Pak Wayo. Jadi opportunity dan tantangan. Nah sekarang dengan adanya program kampus merdeka eh, kerjasama perguruan tinggi negeri dan ini kita senang Paragon tuh terdepan gitu ya saya juga suka tanya dari sekian banyak perusahaan besar kenapa Paragon yang sering diminta untuk tampil gitu ya seperti di paket Merdeka Belajar Mas Menteri yang paket 6 kami satu-satunya perusahaan yang ada di situ ya mungkin mata-mata karena saking pedulinya gitu dengan pendidikan kita bukan yang paling besar pasti Uh, cuman, kita berusaha untuk sepeduli mungkin gitu dengan pendidikan Indonesia, tapi kita udah merasakan gitu. Uh, kita dapat endorsement, dosen-dosen uh, suka mengendorse talent untuk bekerja di Paragon gitu. Jadi, sesuatu yang smooth, tinggal uh, kelihatan, tapi sebenarnya fundamental. Nah, itulah culture sih, kalau menurut saya sih, Pak. Culture itu kan bukan sesuatu yang gembar-gembor, rasanya soft adanya di dalam mengakar tapi benar-benar dikerjain dan uh, saya rasa itu bukan untuk dikontestasi seperti apa gitu tapi benar-benar untuk ya dijalankan secara simpel tapi ya benar-benar gitu dan dalam hal ini kita terus belajar kan nggak akan pernah sempurna juga anyway gitu oke okay. alright so thank you Mas Salman again again uh, from what you have... explain actually it's all comes back to the power of culture right so once it is becoming a culture and again it's driven by the own people by the people within the organization and then led by the top leaders and supported by the top leaders and if necessary actually uh, role model by the top leader uh, and and the culture will keep rolling right pa? so i think that's that's how i can conclude yeah. your or summarize your explanation uh, on how the S-curve will keep going and keep going. So, but unfortunately uh, the time is actually is up. So I'd love to talk more. Thank Want you. Would like to take all of the <laughs> question here. Uh, still many, many questions, but uh, time that actually limit us. So, terima kasih Pak Subakat. I think we have to end this session. Once again, terima kasih. Uh, thank you very much, Pak Salman. For sharing this session, yeah. and uh, for those who having a question not been answered, uh, I think Chias can address directly uh, by linking it to Pak Salman later, or even can have a, another session, yeah, Pak Salman, yeah. Uh, so uh, Pak Salman is happy to, to do that. So again, thank you very much, Pak Subakat, uh, Pak Salman Subakat, uh, uh, for the sharing. Uh, very amazing uh, journey, uh, and. Uh, uh, we wish uh, actually uh, paragon uh, keep innovating keep calm and keep innovating <laughs> ya yeah, mohon doanya dan dukungannya teman-teman semua yeah, Gak yeah, bisa sendirian yeah. ini and, and thank you for thank you for <laughs> all kasih. of the participant for the audience to to stay with us and listening observing and uh, asking question that really enrich the discussion and sharing so again thank you very much pak salman so um, Yeah. thank you thank you and thank then you. uh for all participants audience actually uh we will have uh, another five breaks, uh, five minutes break before the next session which is actually recap for the whole 3 days sessions uh then uh, Ryan will take uh, us to there later uh see you in five minutes later pasman thank you bye bye all thank you thank, thank you so much yeah you very